Pemirsa, di saat harga kedelai naik dan harga daging ayam serta daging sapi pun ikut mengalami kenaikan. Di Jakarta, harga daging ayam naik dari Rp23.000 menjadi Rp26.000. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, daging sapi rata-rata naik Rp5.000. Melonjaknya harga daging ayam sejak seminggu terakhir membuat para pedagang daging di Pasar Pulau Gadung, Jakarta Timur mengeluh. Harga daging ayam yang sebelumnya di kisaran Rp23.000 per kilogram sekarang meroket menjadi Rp26.000 per kilogram. Para pedagang berharap harga daging ayam stabil kembali. Mas, kalau nggak langganan, nggak laku. Iya, masih itu. Iya, di mana-mana udah sekarang banyak yang makanya. Harapannya yaitu kita nggak sebenarnya nggak pengen naik murah banget juga nggak. Yang penting stabil gitu aja loh. Persoalan serupa terjadi di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Harga daging mulai merangkak naik. Daging sapi rata-rata naik Rp5.000. Daging sapi yang biasanya dibanderol di harga Rp110.000 menjadi Rp115. Harga daging kualitas baik juga naik Rp5.000 dari harga Rp115.000 menjadi Rp120.000. Tim Anyus melaporkan.